Pemirsa, ekosistem keuangan syariah di Indonesia terus ditingkatkan. Ya, hal tersebut bisa ditandai dengan meningkatnya geliat bisnis UMKM berbasis syariah. PT Bank Syariah Indonesia TBK menggelar BSI International Expo 2024. Pameran ekosistem keuangan syariah dan gaya hidup halal berskala internasional pertama di Indonesia. Ratusan UMKM syariah binaan BSI turut ambil bagian pada kegiatan ini dari berbagai kategori mulai dari fashion, makanan, hingga jasa perjalanan dengan mengangkat tema Connecting You to Halal Lifestyle Ecosystem. Ulur Wiji ini adalah brand eco fashion ya, jadi kita juga social enterprise ya. Kami menjual pakaian, pakaian jadi, kain yang mengangkat budaya Indonesia, salah satunya yang kita angkat saat ini batik ya, shopping sekalian menambah ilmu juga di sini gitu. Jangan lupa juga ada band-band nasional, band-band terkenalnya. Hari ini ada Malik ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa datang ke acara BSI Expo di JCC. Total deal bisnis matching di hari pertama mencapai 75 miliar rupiah dengan negara yang sudah bertransaksi diantaranya Arab Saudi, Mesir, Tunisia, dan Bangladesh. Pada hari kedua, PT Bank Syariah Indonesia TBK melakukan penandatanganan kerjasama dari segmen halal dalam industri logistik, layanan kesehatan, dan telekomunikasi senilai 1,8 triliun rupiah. Kemarin pengunjungnya luar biasa, besar hampir 5.000 orang, itu setengah hari. Saya pikir hari ini mungkin bisa lebih banyak gitu ya, karena exhibition kita besar dan juga banyak sekali agenda acara untuk edukasi, termasuk juga entertainment yang tadi di belakang. Kalau kami lihat bahwa ini adalah salah satu daya tarik. PT Bank Syariah Indonesia TBK turut mengundang Habib Jafar untuk kajian, serta Malik and the Essential yang ikut meriahkan acara dan sangat disambut antusias oleh pengunjung. Selanjutnya, BSI International Expo akan dimeriahkan oleh penampilan Ran dan Kahitna. Tim Liputan iNews melaporkan.